Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7. Pada pertemuan siang ini, pelajaran olahraga akan bahas tentang secara singkat permainan sepak bola, ya, permainan sepak bola. Olahraga paling favorit di dunia. Sebelum mengawali pelajaran, baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja, anak-anak, silakan disimak live Facebooknya sambil komen nama dan kelas, nama lengkap, ya. Permainan sepak bola termasuk permainan bola besar, ya, olahraga yang paling umum dimainkan di berbagai negara. Tidak hanya di negara saja, tapi masing-masing desa memainkan olahraga ini. Karena memang olahraga masyarakat. Ada pengertian secara umum dan secara khusus terlebih dahulu. Sepak bola kalau secara umum adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim dengan jumlah pemain sama menggunakan media berupa bola besar dan gawang. Saya ulangi lagi, pengertian sepak bola secara umum adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim dengan jumlah pemain yang sama menggunakan media berupa bola besar dan gawang. Itu tadi pengertian sepak bola secara umum. Yang perlu digarisbawahi adalah tadi, jumlah pemainnya sama. Ya, artinya, pengertian secara umum, jumlah pemainnya sama, mau 5 lawan 5 boleh, 10 lawan 10 juga boleh, 15 lawan 15 juga boleh, atau 20 lawan 20 juga boleh. Itu juga sudah disebut sepak bola. Yang penting pemainnya sama. Ada bola besarnya, bolanya dari bola plastik boleh, bola sebenarnya seperti yang saya bawa juga boleh, atau menggunakan plastik di bentuk lingkaran juga boleh. Ya, yang penting permainan berupa menggunakan media bola besar. Yang terakhir tadi unsur yang disebut sepak bola secara umum adalah gawang. Gawang yang dipakai bukan gawang sebenarnya. Ya, gawang dari kayu boleh, gawang dari tebu juga boleh, gawang dari banggal ketela juga boleh, atau sandal dikumpulkan juga boleh. Ya, itu sudah unsur sepak bola secara umum. Saya ulangi lagi, pengertian sepak bola secara umum adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dengan dua tim dengan jumlah pemain yang sama menggunakan media berupa bola besar dan gawang. Yang kedua, sepak bola secara khusus, ya. Kalau ini berbeda lagi. Sepak bola secara khusus adalah sepak bola secara resmi. Pengertiannya adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim sesuai aturan PSSI maupun FIFA. Ya, berbeda dengan tadi. Kalau tadi aturan kampung boleh, aturan RT boleh, buat aturan sendiri boleh, ya. Tidak usah memakai sepatu tadi boleh. Ya, tetapi kalau sudah sesuai aturan PSSI dan FIFA berbeda lagi. Jumlah pemainnya wajib 11, ya, jumlah pemain 11. Dua tim harus menggunakan pakaian lengkap, artinya seragam sepak bola dua tim warnanya harus kontras, berbeda, ya. Pemain harus menggunakan sepatu dan juga pelindung tulang kering atau skin decker. Permainan dipimpin oleh wasit, ya. Wasit dalam pertandingan sepak bola resmi ada 4 wasit. Satu yang wasit bertugas sebagai wasit tengah, ya. 2 orang sebagai asisten wasit. Asisten wasit 1, asisten wasit 2, yang terakhir adalah wasit cadangan. Ya, berbeda tadi. Kalau sepak bola secara umum tidak sudah ada wasitnya juga enggak apa-apa.
Ya, tetapi kalau sepak bola resmi berbeda lagi, ya. Kalau sepak bola secara resmi sudah diliput di televisi. Ya, itu kalau secara resmi. Tadi pagi ada sepak bola di SCTV, ya, kalau anak-anak nyimak, anak-anak nonton, malah bagus. Untuk tambah pengalaman, ya. Tadi pagi yang main apa, Pak? Ya. Piala UEFA. Inter Milan melawan Shakhtar Donetsk, ya. 5-0 skornya. Kalau kalian nonton, kalau enggak apa-apa. Kembali lagi ke materi tadi. Pengertian sepak bola secara khusus terlebih dahulu lagi, ya. Jumlah pemainnya 11, dipimpin 4 wasit. Tambah lagi menggunakan gawang yang standar. Bolanya juga standar. Gawang, ya, gawang sepak bola. Ya, berapa tinggi gawang sepak bola? Tinggi gawang dalam sepak bola adalah 2,4 meter. Lebarnya 7,3. Lebar, Pak? Iya, lebar. Ya. Karena lapangan sepak bola juga lebar sekali. Lapangan sepak bola yang standar, ya, panjangnya adalah 90 sampai 120 meter. Lapangannya mau 90 meter juga boleh, 120 juga boleh. Ya, umumnya, Pak, kalau umumnya panjangnya adalah 100, lebarnya 60 meter. Itu kalau umum. Ya. Di kampung-kampung biasanya tidak ada, ya, sampai 100 meter. 80 meter, 85, ya, bebas. Setiap stadion berbeda-beda ukurannya. Ada yang 110, ada yang 100 meter. Berbeda-beda, anak-anak, ya. Baik, selanjutnya adalah sejarah singkat permainan sepak bola. Asal mula permainan sepak bola diciptakan, ya. Yang namanya sejarah tidak lepas dari cerita, ya. Sejarah singkat permainan sepak bola. Ada yang tahu negara mana yang pertama kali menemukan permainan sepak bola? Kalau ada pertanyaan ketika semesteran atau ketika ujian, biasanya kelas 3, suatu saat bisa sering keluar, ya. Negara pertama kali yang menemukan permainan sepak bola adalah Cina. Ya. Pada zaman dinasti Han. Ya, sepak bola ketika dinasti Han disebut permainan bukan sepak bola, ya. Suchu atau suci. Ya. Ini bahasa Cinanya sepak bola adalah suchu atau suci. Sama, ya. Ditemukan pada zaman dinasti Han pada abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi. Ya. Permainan ini masih zaman perangan, anak-anak. Ketika pertama kali ditemukan sepak bola di Cina, ya, bolanya menggunakan media tulang tengkorak, anak-anak. Ya, wah, serem, Pak. Ya, emang ketika masih zaman peperangan, prajurit ketika sore hari merasa bosan, jenuh, ya, ada tulang tengkorak ditendang-tendang. Tendang-tendang, ada prajurit banyak pakai rebutan, ya. Muncul permainan yang tendang-menendang tadi, tulang tengkorak, tendang-menendang bola, ya. Muncul permainan ini, ya, pertama kali ditemukan di Cina. Tetapi kalau ada pertanyaan, negara pertama kali yang menyelenggarakan kejuaraan sepak bola adalah di Inggris. Penemunya memang Cina, tapi di Cina belum berkembang, ya. Yang menyelenggarakan pertandingan sepak bola pertama kali, pertandingan secara resmi, adalah di Inggris. Asosiasi sepak bola di Inggris namanya adalah FA. FA, kepanjangan dari Football Association. Kalau di di Indonesia apanya, anak-anak, organisasinya? Tadi, ya, PSSI, Persatuan
Sepak bola. Seluruh Indonesia. Kalau tingkat dunia namanya FIFA. Di Inggris FA, di Indonesia PSSI, di dunia Indo Organisasi Sepak Bola Dunia adalah FIFA. Kepanjangan dari apa, Pak? FIFA Federation International The Football Association. Dicatat ya, anak-anak. Karena kalau menghafal saya yakin sangat susah. Ya. Ketika pembelajaran langsung biasanya saya sering memberikan pertanyaan, siapa yang tahu kepanjangan dari FIFA, ya? Bagi yang tahu biasanya tak kasih hadiah. Hadiah bisa uang, bisa pulsa, bisa paketan biasanya. Karena apa, Pak? Susah sekali, ya. Memang menghafalkan kepanjangan FIFA itu sangat susah sekali. Federation International de Football Association. Kalau kepanjangan PSSI mudah, anak-anak, ya. Anak-anak putra biasanya sudah tahu, sudah menyimak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tapi kalau kepanjangan FIFA jarang sekali tahu. Makanya dicatat. Saya ulangi lagi, FIFA kepanjangan dari Federation International de Football Association. Markasnya di mana, Pak? Di Swiss. Kotanya namanya Zurich. Kalau Indonesia, Pak, di Senayan, Jakarta. Di markas di Komplek Gelora Bung Karno. Ya, itu ada kantor PSSI pusat. Sedangkan kantor FIFA pusat adalah di Zurich. Baik, kembali lagi ke sejarah tadi, anak-anak. Sampai ke mana tadi? Negara pertama kali yang menyelenggarakan kejuaraan resmi sepak bola adalah di Inggris. Kalau negara pertama kali yang menemukan permainan sepak bola adalah di Cina, ya. Harus bisa membedakan. Kalau yang menemukan di Cina, kalau yang menyelenggarakan kejuaraan sepak bola pertama kali adalah di Inggris. Ya, makanya sering ada pemberitaan atau di televisi, kejuaraan sepak bola tertua, turnamen sepak bola tertua, Piala FA, ya. Ya di Inggris itu tadi. Ya, makanya bukan Liga Spanyol, bukan Liga Indonesia, bukan Liga Jerman manapun, tetapi yang tertua adalah Liga Inggris. Ya, makanya Inggris punya sejarah yang bagus di sepak bola, sejarah panjang di sepak bola. Ya, karena memang pertama kali yang menyelenggarakan tadi juara sepak bola. Kapan berdirinya FIFA? Ya, berdirinya FIFA adalah tanggal 21 Mei tahun 1904. 21 Mei 1904. Ya, tahun 1904 dibentuk tadi Indo Organisasi Sepak Bola Dunia, ya. Sedangkan PSSI baru terbentuk tanggal 19 April 1930. Ya. Siapa pertama kali yang mendirikan? Yang mendirikan PSSI pertama kali adalah Insinyur Suratin, ya, bukan Insinyur Soekarno. Kalau Bapak Proklamator Insinyur Soekarno, tetapi kalau sepak bola Insinyur Suratin Sastro Sugondo. Biasanya sering dikenal Insinyur Suratin. Makanya ada kejuaraan sepak bola di Indonesia namanya Piala Suratin, anak-anak, ya. Itu buat menghormati jasa pertama kali yang mendirikan PSSI, ya, Insinyur Suratin. Kalau lengkapnya Insinyur Suratin Sastro Sugondo, ya. Jadi kembali lagi ke sejarah singkat permainan sepak bola. Menuju ke lapangan, anak-anak. Jelaskan lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola. Yang saya ajarkan lapangan sepak bola yang standar, ya, anak-anak. Bukan lapangan sepak bola yang
di kampung yang mohon maaf kadang tidak ada garisnya, kadang gawangnya sakarpe dhewe bukan ya, tapi yang standar yang dipakai di televisi, dipakai liga-liga, Liga Indonesia. Ya, makanya saya katakan tadi, permainan sepak bola adalah olahraga favorit di dunia. Ya, olahraga yang paling memasyarakat. Ya. Di setiap negara ada timnas sepak bolanya, mempunyai liga sendiri-sendiri. Di Indonesia ada Liga Indonesia, ya. Ada Liga Inggris, ada Liga Spanyol, ya, ada Liga Prancis dan seterusnya. Ya. Sepak bola. Lapangan sepak bola. Bentuknya persegi panjang. Bentar. Ya, kembali lagi ke lapangan sepak bola tadi. Panjangnya keterangan. Panjang lapangan sepak bola yang standar panjangnya 90 meter sampai 120 meter. Lebar 60 sampai 75 meter. Ya, ini lapangan standar. Pak, lapangannya panjangnya 90, lebar 60 boleh, boleh, ya. Tetapi ketika membuat lapangan menggunakan perbandingan 2:3. Tidak enaknya sendiri ya, ya. Nanti bentuknya berbeda nanti. Ya, yang namanya lapangan sepak bola tetap bentuknya persegi panjang, tapi tadi harus menggunakan rumus 2:3. Panjangnya 90 sampai 120, lebar 60 sampai 75, gawang. Berapa tadi gawangnya lebarnya? Lebar gawang adalah 7,3 meter. Tingginya 2,44 meter atau 2,4 meter. Ya, makanya penjaga gawang biasanya pemainnya posturnya lebih tinggi jika dibandingkan yang lain. Karena emang karena emang gawangnya sangat tinggi 2,4 meter. Ya, kalau penjaga gawangnya kecil, nanti kalau ditendang tinggi tidak sampai nanti. Lingkaran tengah di sepak bola di lapangan tengah ada lingkaran tengah. Fungsinya untuk apa, Pak? Ya, untuk kick off. Apa itu kick off, Pak? Kick off adalah tendangan pertama untuk mengawali pertandingan. Mengawali pertandingan atau mengawali game. Kick off, kick in, ya. Ini istilah-istilah sepak bola aja. Kick, kick apa kick? Ya. Ada lagi istilah free kick. Ada lagi istilah corner kick. Ya. Kick in tendangan. Kalau kick in ini dalam permainan futsal dah ya, tendangan ketika bola outnya untuk menghidupkan kembali. Free kick, free bebas ya, tendangan bebas. Corner kick, tendangan sudut. Ini macam-macam tendangan dalam sepak bola. Banyak sekali, Pak. Iya, makanya sambil belajar bahasa Inggris sedikit, kick in, kick off, free kick, corner kick. Kembali lagi ke lingkaran tengah permainan sepak bola tadi.
Lapangan sepak bola. Berapa panjang jari-jarinya? Jari-jari lingkaran tengah dalam lapangan sepak bola adalah 9,15 meter. Saya ulangi lagi, 9,15 meter ya. Ini disamakan seperti jarak tendangan bebas. Jarak pagar pada tendangan bebas. Oh, seperti itu, Pak. Iya. Makanya ketika membuat pagar, biasanya wasit dijangkai terlebih dahulu. 11 jangkah biasanya. Ya. Tapi kalau dikasih meteran 9,15 meter. Itu jarak pagar pada tendangan bebas. Disesuaikan sama tadi lingkaran tengah di lapangan 9,15 meter. Di sudut lapangan ada lingkarannya juga. Fungsinya untuk apa, Pak? Untuk batas corner kick atau batas tendangan sudut. Jaraknya berapa meter ya? Jaraknya adalah 50 cm. Ya, jadi kalau kalian misalkan di kampung, di desa menjadi anggota Karang Taruna, misalkan acara 17-an, nang buat lapangan sepak bola ya, jadi tahu ukurannya. Lingkaran tengah 9,15, lingkaran sudut setengah meter atau 50 cm. Jadi bisa ya. Nanti kalian disuruh malah nggak bisa, ditanyai berapa ukurannya tidak tahu, malah kurang baik ya. Kalian kalau punya wawasan luas, pengalaman kan bagus ya, ditanyai di desa, di kampung, malah tahu, malah bisa menjawab, malah bagus, aktif organisasi di kampung ya. Kembali lagi ke lapangan sepak bola, di depan gawang ada kotak penalti ya, kotak penalti kecil, kotak penalti besar. Ini ada fungsinya masing-masing. Ya, ini ada kotak penalti. Gambar kotak penalti. Yang kecil ini area penjaga gawang. Ini area istimewa penjaga gawang. Penjaga gawang berada di area ini, itu dilindungi. Ya, dilindungi secara penuh. Makanya ketika penjaga gawang keluar, ada benturan. Ya, ada benturan biasanya dari pemain lawan, penyerang maupun bek lawan, ketika jatuh disemprit pelanggaran. Ya, makanya itu kotak penalti, kotak istimewa buat penjaga gawang. Penjaga gawang ketika di sini, di dalam area kotak penalti kecil ini, dilindungi ya, dilindungi oleh wasit. Makanya salah satu fungsi wasit adalah melindungi pemain. Bayangkan ketika pertandingan tidak ada wasitnya, wah geger ya. Biasanya ada wasitnya aja masih geger, apalagi kalau nggak ada, malah kacau ya. Ukuran kotak penalti ya, ukuran kotak penalti ini panjaraknya 5,5 meter. Ya, ini 5,5 meter panjangnya. Kalau yang kotak penalti besar itu 16 meter. Makanya biasanya sering disebut kotak 16. Di televisi atau komentator-komentator sepak bola biasanya menyebut kotak 16, ya. Pemain menyerang memasuki kotak 16 ya. Kotak 16 itu adalah kotak penalti ini, anak-anak. Ya, jadi harus punya wawasan luas. Jadi bisa mengartikan, oh, kotak 16 itu mana, Pak? Ya. Kotak 16 itu adalah kotak penalti itu. Panjang kotaknya lebarnya tadi 16, panjang kotaknya 40 meter. Ya. Ini kalau lapangan menggunakan ukuran lebar sebanyak
60 meter. Inilah 60 meter. Di area kotak penalti ini, ketika terjadi pelanggaran, biasanya pemain dihukum dengan tendangan penalti atau disebut penalti kick. Apa itu Pak penalti kick? Penalti kick adalah tendangan hukuman. Tambah lagi toh, macam-macam tendangan, ada tendangan pojok atau corner kick, ada tendangan untuk menghidupkan bola ketika out, kick in, ada tendangan untuk mengawali pertandingan adalah kick off, ada tendangan bebas disebut free kick, ada tendangan hukuman lagi namanya penalti kick. Ya. Panjang kotak penalti besar 16 meter kali 40 meter. Sedangkan di kotak penalti kecil 5,5 meter kali 11 meter. Di tengah-tengah ada titik penalti. Ya, ini untuk melakukan tendangan hukuman tadi, penalti kick. Berapa Pak jaraknya? 11 meter. Ini 11 meter. PR buat kalian nanti di rumah menggambar lapangan sepak bola lengkap dengan ukurannya. Ya. Saya ulangi lagi, tugas nanti buat kalian adalah menggambar lapangan sepak bola lengkap dengan ukurannya. Digambar yang bagus. Syukur-syukur malah diwarnai malah bagus. Ya, biar lebih berwarna, biar enak ditonton. Ya. Pak, kok tidak jelas? Ya, kalau tidak jelas bisa membuka di Google, ada Pak. Ya. Kalian buka lapangan sepak bola, nanti biasanya muncul. Ya, nanti ditiru, digambar, gambar yang baik, gambar yang rapi. Secara singkat sudah, lapangan sepak bola sudah, saya lanjutkan ke teknik dasar. Ya, mau belajar voli juga harus mempelajari teknik dasar terlebih dahulu. Mau mempelajari bola sepak juga harus sama teknik dasar terlebih dahulu. Agar bisa main sepak bola dengan baik dan benar, ya. Pak, saya kok kalau latihan sepak bola hanya tendang-tendangan ya, keliru anak-anak, ya. Yang pertama, Pak, kalian wajib untuk pelajari adalah passing. Ya, teknik dasar sepak bola itu ada 7. Satu, passing. Dua, controlling. Tiga, dribbling. Empat, capping. Lima, shooting. Enam, heading. 7 throw in. Pak, bahasa Inggris semua? Iya. Ya. Menghafalkannya, Pak? Diambil yang depan-depan aja, ya. Passing, controlling, dribbling, capping, shooting, heading, throw in. PKDK SHT, ya. Pak Diku sehat. Namanya olahraga harus sehat. Ya, P yang pertama passing. K yang kedua controlling. 3 D dribbling, ya. K yang kedua capping, S shooting, H heading, T terakhir throw in. Passing bahasa Indonesianya atau artinya mengumpan. Controlling artinya menghentikan bola atau menghentikan. Dribbling menggiring. Capping menipu lawan. Shooting menendang. Heading menyundul. Throw in lemparan ke dalam atau melempar. Ya, 7 teknik dasar sepak bola. Semua pemain top di televisi
Biasanya anak-anak putra hobi nonton televisi, nonton sepak bola, ya. Udah klub kesayangannya, tim favoritnya, ya kalau sepak bola. Tim favoritnya apa? Ya macam-macam. Ada Barcelona, ada Real Madrid, ada ya kalau di Indonesia ada Arema Malang, Persib Bandung, Persija Jakarta, PSIS Semarang dan seterusnya, macam-macam. Atau di kampung juga punya tim kampungnya masing-masing, ya. Tim kampungnya ya dinamai macam-macam ya, atau tim futsalnya beda-beda ya. Semua pemain ya, kalau pemain-pemain sudah top 7 teknik dasar ini sudah pelotok anak-anak ya, sudah sangat-sangat menguasai ya, passingnya, kontrolnya, dribblingnya sudah kuasai semua ya. Pak, kalau kita sebagai siswa ya, kalau kalian sebagai siswa cukup mempelajari 3 teknik dasar sudah cukup. Passing, kontrol, dribbling. Hanya 3 saja. 3 teratas. Itu nanti kalau ketika kalian sudah menguasai, sudah bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar. Sama seperti kalian belajar bola voli. Teknik dasar bola voli ada 4. Passing, saya ulangi. Yang pertama servis, 2 passing, 3 smash, 4 blok. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah servis, pukulan mengawali pertandingan. 2 passing atau mengumpan, 3 smash atau menyerang, 4 blok atau membendung serangan. Ada 4 teknik dasar kalau dalam bola voli. Kalian cukup menguasai 2 saja, tidak harus 4. 2 kalian bisa servis dan passing, sudah bisa main voli dengan baik dan benar. Ya. Pak, harus bisa smash? Enggak harus ya. Apalagi kalian masih seusia MTS kelas 1 ya, masih mohon maaf, masih pendek-pendek, masih kecil-kecil. Gimana mau smash? Netnya aja tidak sampai ya, enggak gayuh ya. Ya susah ketika mau belajar smash ketika kalian tubuhnya masih pendek. Ya makanya dimatangkan yang servis dulu dan passing. Ya, ada 4 teknik dasar voli, kalian cukup menguasai 2. Sedangkan di sepak bola ada 7 teknik dasar sepak bola, kalian cukup menguasai 3 sudah cukup. Ya, tidak harus menguasai sepenuhnya. Enggak usah menguasai banyak-banyak. Paham anak-anak? Ya, saya ulangi lagi, 7 teknik dasar sepak bola. Baik, pertemuan pagi hari ini tadi dari awal sudah membahas sejarah singkat sepak bola, kemudian lapangan sepak bola, organisasi-organisasi di sepak bola, yang terakhir adalah teknik dasar sepak bola. Di pertemuan selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara passing yang benar, kontrol yang benar, dribbling yang benar. Baik anak-anak, pertemuan siang hari ini cukup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Ketika keluar dari rumah atau bepergian, jangan lupa menggunakan masker ya. Jangan sak karpe dhewe. Makanya di masa pandemi seperti ini, kalian tetap pagi hari menyimak pelajaran dari rumah, menyimak pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru dari rumah. Enak anak-anak kalian ya, tinggal mengikuti, menyimak di Facebook, kalian mencari sinyal ya. Pak, kalau tidak punya paketan, menggabung sama teman-temannya ya, gabung seperti belajar kelompok ya. Jadi enak, bisa hemat malah anak ya. Makanya tetap jadi siswa yang baik, enggak usah banyak komplain, banyak protes. Kapan masuknya Pak ya? Kalian yang terpenting adalah mengikuti prosedur dari pemerintah. Ketika kalian harus diwajibkan belajar di rumah, cukup belajar di rumah, mengikuti dengan baik dan benar, sudah bagus. Dan juga jangan lupa tadi tugasnya, menggambar lapangan sepak bola beserta ukurannya. Baik anak-anak, pertemuan siang hari ini saya rasa cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.